Ini sebahagian daripada toto tilam yang akan dibawa ke Selangor. Untuk makluman, kita dah pun tak Sabah Ambo dah tasre sumbang sebanyak 20 beg hasil sumbangan anda sekalian. Untuk makluman, kata Dr. Hasre, ramai yang menangis gembira bila diberikan tilam ni kerana ramai yang tidur atas simen atau kayu dalam kesejukan. Jadi amok kira idea Dr. Hasre ni perlu diteruskan. Bawa bersama Pertubuhan Amal Harapan Kelantan akan ke sana pada hujung minggu ni. Jadi amok masih memerlukan sumbangan anda. Kami memerlukan sumbangan anda untuk kita sama-sama membantu keluarga kita yang diuji. Semoga sumbangan anda dapat meringankan mereka. Ini kita bubuh dalam kereta Azia dulu. InsyaAllah pada hari berkenaan kita naik kereta 4 kali lipat lah. Ini kereta Azia Ambo ni. 4 kali lipat kita sewa lah untuk ke Selangor pada hujung minggu ni. Jadi ini kita mampu muat dekat 15 dulu. Kalau ada sumbangan lagi kita akan ambil lagi. Saya pun terfikir balik. Banjir 2014 balas budi. Ini terbaik ni waktunya. Awal pagi, 5:30, tempat yang pertama kali kita sampai, tengok rumah tinggal tangga saja, kayu penuh atas jalan, batu penuh atas jalan. Ya, ni kiamat ke apa ni? Kiamat kecil. Ha, macam kolam kerak ya. Jadi saya pergi rumah ke rumah. Bagi tilam eh? Bagi tilam. Ha, boleh tengok dekat FB saya, saya pergi rumah ke rumah. Ha, masuk dengan helak saya, rumah ke rumah bagi tilam dan boleh dikatakan 160 tilam yang saya bagi itu hampir separuh yang menangis. Hampir separuh menangis? Hampir separuh menangis. Terutama sekali yang orang tua yang ada anak kecil. Tak tilam habis dah? Tak sempat selamat? Semua gosok. Semua gosok? Semua gosok. Dan barang dalam rumah pun masa saya sampai tu dah belum lagi bawa keluar. Ada setengah rumah tu barang penuh lagi dalam rumah. Jadi sangat terkesanlah dengan kudrat saya yang begini tak mampu untuk cuci rumah, buat keluar barang di rumah. Jadi saya hanya mampu bagi tilam dan dia pun dah bersyukur sangat-sangat. Alhamdulillah. Ambo memberi bagi platform kepada semua penyumbang untuk turut bersama menyertai pesta membalas budi. Ini salah satu pesta membalas budi kerana kita ingat kita dulu menangis sedih ketika banjir. Hari ini Allah uji saudara kita di Selangor dan juga Pahang. Jikalau anda ingin turut serta membantu, bolehlah menyumbang ke Pertubuhan Amal Harapan Kelantan. Pada semua yang telah menyumbang, jutaan terima kasih, semoga Allah membalasnya. Jadi hari ini ambo ambil dulu dalam 20 hasil sumbangan ramah untuk dibawa ke Selangor pada hari Jumaat ni. Berapa? Jadi okey, berapa? Jadi adik kakak, alhamdulillah pada minggu lepas bila sahabat ambo Datuk Asrar ni waktu ya. Bik ni ambo buka tabung ada dekat dengan 800 kita telah pun sumbang di Selangor dok. Ulu Langat alhamdulillah. Jadi ambo dapat maklumat daripada sahabat ambo di Selangor, benda nilah yang paling diperlukan lah ni. Ni bagi dalam dia. Jadi sekali lagi ambo nak maklum kepada semua para penemu sumbangan anda yang minggu lepas sahabat ambo Dato' Asrar telah pun sampai ke dia sendiri bawa dengan kereta tu kita boleh tengok. Dia tu pergi pada malam tu dengan sahabat kita Harizu tu. Dia tu pergi pada malam tu. Dia segera pergi satu helak tu dia bawa. Orang yang pertama sampai di Hulu Langat. Pertama sampai di Hulu Langat. Sampai pukul 9:30 pagi. Ya Allah, tengok keadaan memang takut kita. Menyeramkan. Jadi ujung minggu ni insya-Allah hamba bersama dengan 10 atau 12 orang sahabat akan ke sana di antara nak fokus gotong-royong sedikit di Pucung dan juga Bukit Raja dan pada masa sama kita nak bawa sedikitlah. Sebab tanda terima kasih kita pada orang Kuala Lumpur, orang Pahang yang pernah membantu rakyat Kelantan pada 2014, 2004 dan banyak kali setiap kali banjir, sahabat kita berada di sana lah yang sentiasa membantu. Jadi ini idea sahabat Ambo Dr. Hasre. Jadi mereka idea ni perlu dibawa angkat kerana yang diperlukan ini bukan kerana mereka tak ada duit, tak sempat nak beli, barang tak ada. Jadi barang dah ada, Ambo nak beri peluang pada sahabat-sahabat untuk sama-sama kita membantu. Yang mana tak lagi ke Selangor sebab tidak ada cuti. Jadi inilah peluang untuk sama-sama membantu dengan menghulurkan sedikit sumbangan untuk ambo salurkan kepada mereka yang memerlukan insya-Allah. Ini satu idea yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.